Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi saya bermain game Ultraman Legend of Heroes, dan di sini saya akan menyelesaikan salah satu misi terbaru dari si Ultraman Ruby ya. Di sini ada satu lagi misi yang sudah terbuka dan saya akan coba misi tersebut ya. Apakah misinya yaitu adalah ini ya, misi musuh kejam ya. Oke, kita masuk saja. Di sini kita sudah bisa melawan si leukosit ya, dan hadiahnya ini tentu saja ada medalnya si Belial yang dari kemarin saya cari-cari nggak ada, ternyata ada di misi ini. Oke, langsung saja kita coba ya misinya seperti apa. Let's go. Oke, ini dia leukositnya, kita auto aja. Oke, lumayan kuat ya. Oke, oh ternyata dia tadi bukan kuat ya, tapi miss ya. Karena memang leukosit itu dia dotgenya itu tinggi ya, menghindarnya itu sangat tinggi sekali. Oke, lumayan banget, ini ada part 2, ini juga 2 ya. Kalau leukosit itu tidak bisa didapat dari fragmen pelangi ya, ini enak banget ya. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang bisa dapat fragmennya leukosit, cuma sayangnya ya tentu saja misinya ternyata si leukosit itu mudah didapat dengan menukarkan apa namanya fragmen pelangi aja bisa ya, entah itu bug atau memang dari gamenya memberi kemudahan bagi player untuk bisa meningkatkan leukosit dengan cepat ya. Oke, kita akan coba lagi sekali. Kayaknya di sini benar-benar kita bisa menyelesaikannya terus menerus ya, asal kita punya stamina nya ya, yang cukup besar sekali ya. Satu kali misi menghabiskan 20 stamina, mirip dengan ketika kita bermain di misi-misi si Ultraman Op ya, itu juga sekali main itu 20 stamina, cuma di sana ada banyak hadiah yang mungkin tidak didapat dari tempat lain ya, yaitu plasma spirit. Tapi di sini juga kita dapat hadiah yang tidak ada di tempat lain juga sih ya. Jadi memang setiap misi itu istilahnya ya tergantung kebutuhan lah. Kalau kalian mungkin lagi ngejar medalnya si Belial ya, kalian harus masuk ke misi ini berulang-ulang demi nge-push ya si apa namanya medal si Belial ini. Tapi jika kayak kalian butuh plasma spirit ya jangan di sini, tapi kalian bisa cari di misi Ultraman Op. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.